Heboh polisi panggil UAS terkait Pulau Rempang, ini kata Polda Kepri. Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Sudah, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo, menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang, yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang membela tanahnya dibilang penjahat. Kita harus lawan dan gak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diem saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok gak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau gak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Kami mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di industri halal di Indonesia. Karena Indonesia memang ingin menjadi pusat produksi halal dunia. Kemudian yang kedua, bahwa hasil produksinya itu bisa untuk melayani penduduk Indonesia yang jumlah umat Islamnya cukup besar, 230 juta, dan juga untuk Tiongkok sendiri, dan diekspor ke berbagai negara yang memang penduduk muslimnya cukup besar di dunia. Jangan betul-betul kalian. Yang bilang kau salah siapa? Kenapa kamu kasar sama? Siapa yang bilang kau salah? Kenapa kamu kasar sama? Siapa yang bilang kau salah? Tanggal 55 pemilihan umum pertama, Soekarno mulai dia menyukai Amerika. Di waktu itu komunis nomor 2 dalam pemilihan umum. Soekarno akhirnya pergi ke Eropa, Amerika, Soviet, Tiongkok, pulang ke Jakarta. Mengambil kesimpulan, hanya orang komunis yang bisa melawan Amerika. Akhirnya didekatinya komunis sehingga istana itu penuh dengan komunis. Buya Hamka marah. Dia datang ke Bung Karno, kenapa dibiarkan orang-orang yang tidak beragama ini ada di Nusantara? Buya Hamka dan beberapa tokoh masyumi ditangkap. Proses interogasi yang kejam dirasakan oleh Hamka dan tokoh-tokoh anti-komunis lainnya. Dimasukkan ke kolam air, dikasih listrik sampai sakit. Kalau kita mungkin mau wafat kita ini, karena listrik melalui air kan keras. Karena sakit, dibawalah dia ke rumah sakit Persahabatan Rawamangun, Jakarta. Tak lama dia sehat, dibawalah dia ke Sukabumi, dipenjarakan di sana selama 2 tahun 4 bulan. Tanpa pengadilan. Polda Kepulauan Riau atau Kepri menyatakan tidak pernah memanggil dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap pencuramah kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS.
Hal itu guna mengklarifikasi terkait informasi yang beredar pasca bentrok di Pulau Rempang. Adanya pemanggilan terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS itu tak benar. Nah, ini kan dari salah satu media sempat ada yang memberitakan itu. Kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi Senin 18 September. Informasi itu kata Pandra langsung dikonfirmasi ke Dirkrimum Polda Kepri Kombes Pol Adib Rojikan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap seorang bernama Burhan selaku sahabat UAS, bukan langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Namun, ini adalah pemeriksaan yang memang sahabat daripada UAS itu saja intinya, dan itu bukan penangkapan tapi hanya dimintai keterangan supaya tidak melebar, kata Pandra. Ia menyampaikan selama pemeriksaan terhadap Burhan selaku saksi berjalan dengan lancar. Anggota sahabat UAS itu secara kooperatif memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatannya saat aksi demo pada 11 September 2023. Diklarifikasi terhadap penyediaan pada saat aksi demo di mana para tersangka pada aksi tersebut dia mendapatkan suplai makanan dari saudara B tersebut, kita mintai keterangan saja, katanya. Bahkan mereka ada saat diberikan setelah nasbung atau uang Rp20.000 dan sekarang para tersangka saat ini berada di sel tahanan Mapolda Kepri, tambah dia. Adapun diketahui saat ini buntut aksi kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, sebanyak 35 orang telah dijadikan sebagai tersangka karena dianggap sebagai provokator berbuntut penyerangan kepada petugas pada 7 dan 11 September. Namun kekinian ke-35 tersangka telah dikabulkan pengajuan permohonan penangguhan penahanannya dan pada 16 September 2023 oleh Kapolresta Balerang selaku penyidik telah dilepaskan. Di hadapan para tersangka dan disaksikan oleh keluarga dan elemen yang ada pada dan menjamin tak ada lagi aksi unjuk rasa yang tidak berakhir dengan damai, itu jaminannya, jelasnya. Amuk Melayu. Jangan sampai ini keluar karena sangat berbahaya. Ketika dikatakan seluruh buah amuk Melayu, maka seluruh buah Melayu yaitu dari sebatang Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, bahkan negara tetangga kita Malaysia, bahkan di Thailand, Patani, Melayu semuanya. Dan ini akan terbakar seperti jihad bisa begini. Berperang lawan siapapun yang mengganggu sesama saudara sebangsa Melayu. Jangan sampai itu terjadi. Semua kita sekali lagi, kita satu bangsa, satu negeri, satu saudara yang sama. Jadi saya harap semuanya tidak saling menyakiti. Ya, walaupun mungkin ada fungsi-fungsi organik, baik itu di TNI, di Polri khususnya, dan juga beberapa di Satpol PP, tentu saya kira kita memandang semua masyarakat sebagai saudara, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang humanis. Bagi masyarakat juga, kita lihatlah, yang TNI, Polri kadang-kadang untuk menyampaikan perintah ataupun di lapangan dan mereka juga lelah dan sebagainya, paham sebagai saudara sehingga bisa saling duduk. Nah, pejabat juga saya lihat pahami masyarakat ini bukan objek sebagai objek bisnis atau objek proyek harus mencapai kemakmuran. Ya, tentu kemakmuran itu penting, tapi juga kebahagiaan secara sosial juga lebih penting. Luka-luka sosial itu tidak mudah untuk disembuhkan, kadang-kadang punya durasi yang cukup panjang.